Lanjutan Liga Ramadan Kota Palopo 2021. Sport FC berhadapan dengan IPJ FC, Ikatan Pemuda Jaya. Ini adalah pertandingan kedua bagi kedua tim. Jadi di pertemuan pertama IPJ kalah dan Sport pun kalah sepertinya. Tendangan sudut. Tendangan sudut sudah dilakukan. Masih membangun serangan. Tidak ada teman yang menyambut umpan dari sisi kanan tadi. Out sepertinya. Lemparan ke dalam. Terjatuh. Tendangan bebas untuk Sport FC. Lebih cepat kiper menjemput bola. Pendek saja. Main nomor punggung 20 dari Ikatan Pemuda Jaya FC. Kembali ke belakang. Kembali sepak pojok, tendangan sudut untuk Sport FC. Wow, gol sepertinya tidak mampu dijangkau oleh kiper dari IPJ. Skor sementara 1-0 untuk keunggulan Sport FC. Menit ketiga sudah kebobolan gawang dari IPJ. Kembali coba membangun serangan. Oh, kandas pemain-pemain belakang IPJ. Cepat bola ke depan. Dibuang saja bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam. Wah, bola masih mampu direbut pemain-pemain belakang dari Sport FC. Masih menguasai bola main pemain dari Sport FC. Pendek saja gerakannya. Oh, tidak sempurna kontrol bolanya tadi, mampu direbut. Dorong saja ke depan nomor 17. Kembali sendirian di sana, diumpan. Kita lihat, masih di keping lagi. Oh, tadi mencoba mengalihkan tadi bola ke kanan. Back pass saja ke belakang, jauh kiper menjemput bola.
Keluar bola. Lemparan ke dalam untuk Sport FC. Sudah dilakukan. Mencoba sendiri bawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Oh. Sepertinya pelanggaran. Apakah di dalam? Oh, sepertinya di luar kotak penalti. Kartu kuning sepertinya. Kartu kuning untuk pemain pertahanan dari IPJ FC. Kita lihat apakah tendangan bebas mampu dikonversi menjadi gol. Sepertinya cukup ideal jarak. Masih mengatur pagar. Di umpan langsung boleh masuk bola keras tendangan ke sudut kanan gawang dari IPJ FC. Skor sementara 2-0 untuk keunggulan Sport FC. Kita lihat dan akan kita nantikan apakah IPJ akan mampu membalas gol demi gol yang dilesakkan dari pemain-pemain Sport FC. Pendek saja. Masih mandiri membawa bola. Masih bermain di sektor belakang dari pertahanan IPJ. Owen mencoba mengan umpan ke depan, masih mampu dikandaskan pemain-pemain belakang dari Sport FC. Kencang bola menuju ke depan, keras kiper dang bola, mencoba dikejar apakah dapat. Oh, ternyata masih mampu di bola. Di apakah pelanggaran? Kartu kuning kembali. Oh, sepertinya diving. Lebih jeli wasit melihat pergerakan pemain-pemain dari Sport FC tadi. Langsung ke depan mencoba dikejar sana sendirian. Oh. Dibuang saja bola keluar. Sepertinya sudah mulai panas pemain-pemain dari IPJ ini. Kembali nomor 20. Nomor 17. Kembali ke nomor 20. Mencoba bola langsung ke kiper. Lengket. Tangkap oleh penjaga gawang dari Sport FC. Masih dikuasai bola dari penjaga gawang. Keras bola depan. Pendek saja. Oh, terjatuh di sana. Apakah masih bisa dihentikan wasit sepertinya. Kita lihat masih tergeletak pemain dari IPJ. Kita akan lihat apakah masih mampu melanjutkan pertandingan. Kita lihat masih belum berdiri. Ya, kembali back pass saja kembali ke kiper. Mencoba mendelay permainan anak-anak dari Sport FC.
ngejar bola. Oh, sendirian di sana di sudut kanan dari gawang Spurs. Oh, masih membentur badan dari pemain-pemain belakang Spurs FC. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Mencoba mencari posisi, umpan saja. Oh, oh, jadi perebutan bola. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk tim Sport FC. Jauh bola, tengah lapangan. Coba langsung umpan jauh. Masih sendirian di sana, apakah mampu menurut? Oh, di keeping saja bola. Masuk kembali. Sepertinya kecepatan dari striker Sport FC tidak ada dapat dikejar oleh pemain-pemain belakang tadi. Skor sementara 3-0 untuk keunggulan Sport FC. Diulangi sepertinya. Pendek saja, mencoba membangun serangan. Anak-anak dari IPJ melebar ke sisi kiri lapangan. Kita lihat apakah mampu menembus pertahanan dari Sport FC. Mencoba langsung ke depan. Masih tenang-tenang saja kiper menangkap bola. Nomor 17 mau sebelah, pendek kepada rekannya. Kembali nomor 17. Owen menguasai bola. Nomor 9 cepat sekali bawa bola. Masih tangkap tadi kiper. Debok cepat sekali membangun serangan dari sektor kiri dari pertahanan IPJ. Sendirian di sana, mencoba. Oh, terlalu keras. Oh, ternyata masih mampu. Aduh, pas di kaki pemain belakang IPJ. Owen masih menguasai bola. Kejar bola, tidak, sepertinya lepas bola. Nomor sendirian, nomor 20 di sana. Aduh, tidak mampu memaksimalkan tadi sepertinya bola yang di gocek sendiri tadi menuju masuk kotak penalti, menghasilkan tendangan gawang untuk Sport FC. Bola gawang. Keras bola ke tengah. Kembali boleh dikuasai oleh anak-anak dari IPJ. Nomor 20 coba ngontrol bola. Oh, sepertinya sudah keluar. Pergantian penjaga gawang, goalkeeper dari IPJ. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola, keras membantur rekannya sendiri tadi.
kembali keluar bola. Lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kembali luar lapangan bola. Cekatan kiper menangkap bola tadi, umpan terobosan tadi. Sepertinya salah passing. Kembali sepertinya umpan masuk langsung ke dalam kotak penalti. Oh, sendirian, tidak ada rekannya yang mengurut bola. Dibuang saja. Kembali lemparan ke dalam. Keras saja bola. Kembali mencoba melebar ke sisi kiri dari pertahanan IPJ. Oh. Pelanggaran. Kembali tendangan bebas didapatkan anak-anak dari Sport FC. Kita lihat apakah tendangan bisa dikonversi menjadi gol. Wow, tinggi bola di atas mister gawang. Tendangan gawang saja untuk IPJ. Owen menguasai bola, mencoba mencari rekannya, pendek saja, sisi kanan, langsung bola ke depan, mencari rekannya di sana, masih kandas tadi di pemain dari Sport, kontrol saja bola. Ah, mencoba kuasai tadi, kandas di pemain dari PJ. Sendirian di sana, mencoba membawa bola, mencoba memasuki kotak penalti. Sendirian di sana, oh keras bola. Oh, ini sebalas sepertinya. Cepat bola depan. Offside. Hakim garis sudah melihat tadi. Cepat bola, oh, di heading saja pemain-pemain belakang dari Sport. Nomor 3 tadi buang bola. Cepat bola, sendirian. Oh, 3 orang di sana, kita lihat. Oh, mudah saja sepertinya. Menjadi 4-0 untuk keunggulan Sport FC. Sepertinya kelelahan. Kita lihat pemain-pemain dari IPJ. Nomor 20 masih mencarikannya. Pendek saja. Oh, sepertinya sudah keluar bola.
lemparan ke dalam, nomor punggung 88 sudah melakukan lemparan ke dalam. Salah tadi, Bali lepas, cepat sekali kiper keluar, sapu saja. Oh, mencoba tadi tendangan langsung ke gawang karena melihat kiper sudah keluar tadi. Namun tendangan masih jauh melenceng. Masih bermain-main di pertahanan sendiri. Salah lagi passing. Kembali dapat direbut pemain-pemain belakang IPJ. Wajib mencoba mengumpan serangan. Tidak offside sepertinya karena pemain belakang tadi yang kembali gol. Apa yang terjadi dengan pertahanan dari IPJ ini? 5-0 untuk keunggulan Sport. Baik teman-teman yang sebentar menyaksikan, minta like-nya dan subscribe yang belum subscribe. Dan silahkan komen di kolom komentar. Baik, kita lanjut ke lapangan pertandingan. Masih bola dikuasai oleh, sepertinya babak pertama sudah usai. Kita akan istirahat saja, nak. Nanti kita akan lanjutkan lagi di babak kedua. Baik, sepertinya kita akan lanjutkan babak kedua. Wasit sudah meniup peluit. Pertanda akan dimulainya babak kedua. Kedua tim tentunya akan bertukar posisi. Sport FC akan di sebelah utara dari lapangan, sementara IPJ FC akan menempati di sisi selatan. Babak kedua dimulai. Melebar saja. Owen masih bola. Aduh, sayang bola melebar. Serangan tadi mengejutkan pemain-pemain belakang dari Sport FC. Nomor 20 kontrol saja dengan dada. Oh, kiper sudah tidak bergerak. Sayang masih membentur Mister Gawang tadi. Nomor punggung 28, Aldi. Keping saja tadi bola. Cepat sekali di sana. Oh, masih ditepis. Jaga gawang dari IPJ. Bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang. Bola keras ke tengah lapangan. Membentur wasit bola. Nomor 30. Oh, keras bola. Lemparan ke dalam.
Masih kandas kaki tadi pemain belakang nomor punggung 30. Sudah dilaksanakan lempar ke dalam. Masih terjadi perebutan bola, terjatuh. Laju bola. Keras bola tadi ke depan, dikejar. Buang saja, oh salah tadi sepertinya kita lihat. Apa yang terjadi? Oh sepertinya tendangan sudut. Sepak pojok. Sepak pojok dihadapi oleh pemain nomor punggung 9. Kita lihat bola sudah lambung kotak penalti, heading saja. Owen menguasai bola. Nomor punggung 12 pendek gerakannya dari tengah. Wah, wow, terjadi perebutan bola, mampu saya direbut oleh nomor punggung 51 sendirian dia. Sang bola kontrol bagus sekali, kontrol bolanya terjatuh, tendangan bebas sepertinya tidak ada komunikasi tadi striker dari PJ. Masih direbut lagi pemain dari punggung 19 ini sendirian. Apakah mampu Oh sepertinya offside. Offside. Oh, sepertinya ada yang kesakitan. Kita lihat apa yang terjadi sana, teman. Masih beradu argumen tadi pemain dengan wasit. Kita lihat masih ada satu pemain yang terduduk di lapangan akibat terjatuh tadi. Apakah masih mampu melanjutkan pertandingan? Sepertinya tangannya yang terkilir. Lanjutkan pertandingan. Kencang bola tengah lapangan. Aldi mencoba membawa bola. Lepas tadi bola. Kontrol dari nomor punggung 20. Nomor punggung 12, Owen. Pendek kebarekannya. Wow, keras. Sayang bola tidak menemui sasaran. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Sport. Keras bola. Tendang ke tengah lapangan. Heading tadi. Owen masih melewati tadi pemain.
pelan tadi tendangan dari Owen, mudah saja bagi menjaga gawang untuk menangkap bola. Aldi, nomor punggung 28. Coba bawa bola. Apakah akan melewati? Oh, ada umpan saya kira ya. Wow, umpan yang sangat sekali sepertinya. Terlalu keras. Umpan tadi dari Aldi. Pergantian pemain dari Sport FC. Nomor punggung 8 dan nomor punggung 7 masuk. Masih terjadi perebutan bola. Nomor punggung 7 pendek ke Aldi. Terjadi perebutan bola sendirian di sana. Wah, terjadi pelanggaran. Sepertinya ada pergerakan tadi tangan menarik. Kejar bola, sapu saja bola tadi. Owen lagi mengasih bola. Oh, kontrol bola yang tidak sempurna. Kembali membangun serangan. Masih bola tadi sebenarnya dikejar sendirian di sana, masuk ke time penalty, tendang saja langsung. Oh, sedikit menyamping di tiang gawang dari PJ. Kembali bola pendek pada bek kiri. Kembali ke rekannya, menyambut tadi bola dari tengah lapangan. Cepat bola ke depan, nomor punggung 21. Kuasai bola sendirian di sana. Pada rekannya muncul nomor 9. Sapu saja bola ke depan, keras. Bola kandas lagi. Oh, terlalu tinggi sepertinya bola. Kita lihat salah satu pemain yang cedera tadi masih mendapatkan perawatan dari medis. Kembali ke lapangan. Bola kembali nomor 7. Sendirian Aldi membawa bola dari sayap kiri. Lepas bola, oh, masih dikuasai sendirian Aldi. Oh, masih bola menyamping di sisi tiang gawang sisi kanan. Sepertinya begitu banyak peluang yang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Kembali ke lapangan. Ayo,
kembali anak dari DBJ, Masyarakat 61 kepada rekannya, muncul tadi dari belakang, kembali ke nomor punggung 21, masih tak utih saja bola, mencari rekannya, langsung ke dalam area kotak penalti, nomor 19 kontrol bola, gol. Pelan saja tadi tendangan dari striker dari IPJ tadi, mengecoh penjaga gawang. Mengubah skor menjadi 5 untuk Sport FC dan 1 untuk IPJ. Sudah memasuki menit-menit terakhir. Kita akan masih menantikan apakah terjadi gol lagi. Bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 99. Cepat bola langsung ke depan, sendirian nomor 7 masih mengejar bola. Tidak mampu. Keluar buat tadi bola. Sudah terjadi lemparan ke dalam. Jauh bola. Kontrol bola. Keras sekali bola sepertinya. Masih mampu dikejar. Nomor punggung 8 sendirian. Kita lihat dicocor saja tadi pemain dari belakang. Sepertinya sudah terjadi salah-salah passing. Kelelahan sepertinya. Nomor punggung 28 sendiri. Oh, terlalu lama tadi saya tempel saja ketat pemain belakang. Masih lepas tadi bola dari kontrol. Masih coba pengejaran. Nomor punggung 7 tadi mengejar bola. Out sepertinya. Terjatuh. Owen. Masih direbut banget di bola. Kembali ring pendek saja. Nomor punggung 4 membawa bola. Sudah menunggu rekannya sana nomor punggung 21. Kita lihat. Oh sayang, bola masih ke atas pemain belakang. Masih sendirian. Terjadi pelanggaran. Kita lihat. Diulangi. Sepertinya harus menunggu peluit dari wasit. Kita lihat tendangan bebas. Apakah mampu merubah skor? Merubah kedudukan? Kita lihat. Pagar hidup. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Sepertinya nomor punggung 12 Owen. Ringan saja. Oh, bola melenceng di sisi kiri gawang. Baik teman-teman pencinta bola, di subscribe dulu yang belum subscribe, supaya kita lebih bersemangat lagi untuk merekam pertandingan-pertandingan bola, khususnya di Uraya. Jauh ke depan bola, kontrol saya dengan dada. Awan kembali ke bola. Sayang masih kandas pemain belakang dari Sport tadi. Terjadi perebutan bola. Mencoba keluar dari tekanan. Nomor punggung 7 bantu nomor punggung 9 cepat sekali maju. Kita lihat. Masih bisa dikuasai anak-anak dari IPJ. Cepat bola ke depan, nomor 19 mencoba mengejar bola. Kita lihat apa yang terjadi. Masih dikuasai bola. Oh sayang. Pelanggaran.
Cepat bola kawan, masih bola. Pelanggaran. Kita lihat. Nomor punggung 9 sepertinya menghadapi bola. Kita lihat maju semua pemain-pemain dari IPJ. Oh, dibiarkan saja bola oleh penjaga gawang. Bola out gawang. Kembali bola anak-anak dari Sport Station, Sport FC maksud kami. Oh, bola sendirian di sana. Cepat sekali nomor punggung 9. Masih dikontrol lagi bola. Dan sendiri. Masih utak-utik bola sendirian di sana. Kapan saja bola. Oh, sepertinya memainkan bola di belakang tadi. Tendang langsung. Oh. Tidak juga gol. Tidak masuk. Terjadi tajik kemelut di depan gawang. Sepertinya terlalu bermain-main sepertinya pemain-pemain dari seperti ini. Karena sudah unggul telak 5-1. Bola yang begitu ompong melompong gawang. Masih tidak bisa dikonversi menjadi gol. Kembali. Bola dikuasai oleh anak-anak dari IPJ. Nomor 17 masih membawa bola. Kembali nomor 21 mencoba mengejar bola. Tapi sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk IPJ. Sudah. Lemparan ke dalam. Pendek saja keberadaannya nomor punggung 19 tadi sepertinya. Kembali. Oh. Tidak dapat melewati sepertinya pemain belakang dari Sport Station, Sport FC maksud kami. Tidak mampu mengontrol bola. Keluar saja. Lemparan ke dalam untuk IPJ. Sudah dia lakukan nomor punggung 11 mencoba meminta bola, langsung menuju ke depan bola. Sendirian di sana. Terjadi perebutan bola nomor punggung 9. Kembali Owen. Oh, terlalu keras sepertinya bola. Sepertinya ini sudah memasuki detik-detik terakhir. Kita akan lihat apakah masih akan terjadi gol. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Sport FC. Bora keras tendang ke tengah lapangan. Sepertinya bola atau pertandingan sudah habis babak kedua, telah selesai dengan kedudukan atau skor akhir 5 untuk Sport FC dan 1 untuk IPJ, Ikatan Pemuda Jaya. Baik teman-teman, subscribe dulu yang belum subscribe dan like. Jumpa lagi kita esok hari. Oke, salam olahraga.